قال العلامة محمد خليل الحراس رحمه الله تعالى الشارح قوله أفضل الإيمان أن تعلم إلى آخر الحديث وقد بينا أن هذا الحديث ضعيف فيه دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان والمراقبة. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa semulia-mulia keimanan adalah kedudukan al-ihsan, yaitu anta'budallah ka'annaka tarah fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak, wal-muraqabah merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa an ya'buda al-'abdu rabbahu ka'annahu yarahu wa yushahidu, yaitu dia menyembah, seorang hamba menyembah kepada Rabb-nya seakan-akan dia melihatnya, yakni hadir, dan dia menyaksikannya sehingga dia betul-betul takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَأَهُ حَيْثُ كَانَ, dan dia meyakini bahwa Allah bersamanya dimanapun dia berada. فَلَا يَتَكَلَّمُ وَلَا يَفَعَلُ وَلَا يَخُوضُ فِي أَمْرٍ مَا إِلَّا وَاللَّهُ رَقِيبٌ مُطَّلِعٌ عَلَيْهِ, maka dia tidak berbicara, tidak berbuat, tidak khaut, tidak melakukan satu perkara tertentu, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi dan mengetahuinya. Qala ta'ala, wa ma takunu fi sya'nin, wa ma tatlu minhu min Qur'anin, wala ta'maluna min amalin, dan tidaklah kamu dalam satu keadaan, dan tidaklah kamu membaca dari Al-Quran, dan tidaklah kalian mengamalkan amalan apapun, illa kunna alaikum syuhudan idh tufiduna fi, melainkan kami menjadi saksi di saat kalian melakukan apa yang hendak kalian amalkan itu. Wala syakka anna hadhihi al-ma'iyyah, dan tentunya tidaklah diragukan bahwa ma'iyah ini, kebersamaan Allah dengan makhluknya, idza istahdaraha al-'abdu fi kulli ahwali, apabila senantiasa ditampakkan, dihadirkan oleh seorang hamba pada setiap kondisi dia, dalam setiap keadaan dia, fa innahu yastahi minallahi azza wa jall ayyarahu haitsu naha, tentunya dia akan malu dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk Allah subhanahu wa ta'ala melihat dia dalam keadaan dia melakukan pekerjaan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jangankan itu dalam lingkungan, ya, suatu pekerjaan yang di sana ada direkturnya, ada bawahannya. Bawahannya kalau dilihat oleh direktur akan selalu bekerja sebaik-baiknya. Coba bagaimana keadaan seorang pekerja ketika dia melihat bahwa direkturnya itu tidak melihatnya, kemudian dia bermain-main dengan pekerjaannya, santai-santai diri. Tiba-tiba direkturnya pun melihat dia. Tentunya dia dalam keadaan kaget, dalam keadaan malu, dan seterusnya. Nah, ini Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah lalai. Tidak tersamarkan bagi Allah sedikit pun dari amalan hambanya. Lebih malu lagi kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
أو أن يفتقده حيث أمره، ataukah dia menghilangkan sesuatu, meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, dia malu itu. Fatakunu aunan lahu ala ijtinabi ma harramallah. Maka dengan ini, keyakinan ma'iyatun ammah ini, kebersamaan secara umum, akan menjadi penolong bagi dia untuk menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah. Wal musara'ati ila fi'li ma amara bihi min at-ta'at ala wajhil kamali zahiran wa batina. Dan bercepat-cepat, berlomba-lomba untuk mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah berupa ketaatan dengan sesempurna mungkin, baik yang zahir maupun yang batin. Wala siyama idza dakhala fi shalah allati hiya a'zamu silatin bain wa munajatin bainal 'abdi wa rabbih. Terlebih lagi di saat dia masuk ke dalam sholat, yang itu merupakan tali penyambung yang paling kokoh, yang paling besar, di saat seorang hamba bermunajah kepada Rabbnya. Seorang hamba bermunajah kepada Rabbnya. Nah, fayakhsha'u qalbu, sehingga hatinya pun jadi khusyuk. Wa yastahdiru 'azamatallahi wa jalalah, dan dia menghadirkan kebesaran dan keagungan Allah serta kemuliaannya. Fataqillu harakatu, maka sedikit gerakan dia. Wa la yusi'ul adab ma'a rabbi, sehingga dia pun tidak buruk perbuatan dia, ya, tidak buruk adab dia bersama dengan Allah. Bil basqi amamahu aw an yamini, dengan cara meludah di depannya atau di sebelah kanannya. Qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum ila shalah ila akhir al hadits, dalla ala anna Allah azza wa jalla yakunu qibala wajhil musalli. Ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu berada di hadapan wajahnya orang yang sholat. Nah, berada di hadapan wajah orang yang sholat. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah fil aqidatil hamawiyah, di dalam aqidah hamawiyah, dinamakan aqidah hamawiyah karena beliau menulis ini di daerah Hamah atas permintaan orang-orang dari Hamah. Naam. Beliau mengatakan ketika menyebutkan hadis ini, idza qama ahdukum ila shalah fala yabsuqanna qibala wajhihi wala an yamini. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, innal haditha haqqun ala zahiri. Bahwa sesungguhnya hadis ini hak, ya, secara hakikah dan secara zahir demikian, bahwa Allah itu di hadapan orang yang sholat. Wa huwa subhanahu fawqa arsy, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berada di atas arsy. Jadi Allah itu di atas arsy, dan Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan orang yang sholat. Wa huwa qibala wajhil musalli, dan Allah pula berada di hadapan orang yang sholat. Tidak mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bal hadzal wasfu yathbutu lil makhluqat, kata beliau,
bahkan sifat ini, ya, untuk mensifatkan satu benda, dia berada di atas makhluk dan dia juga dikatakan berada di depannya, ya, sebutulil makhlukat, bisa ditetapkan pada makhluk. Menetapkan dua sifat ini, sifat di atas dan sifat di depan, pada waktu yang bersamaan. Nah, pada makhluk. Kalau pada makhluk saja bukan kemustahilan, apalagi terhadap Allahu Rabbul Alamin. Fa innal insana law annahu yunajis samaa'a. Misalnya seorang manusia, dia menghadapkan dirinya ke langit. Dia menengadah ke atas. Atau enggak perlu ke atas, di sana kan ada juga langitnya. Iya. Cukup begini saja. Hah? Yunajis sama, maksudnya muwajaha. Menghadapkan dirinya ke langit. Au yunajis syamsa wal qamar. Ataukah dia menghadapkan dirinya ke matahari atau ke bulan. Nah, apalagi kalau berada di bagian timur atau di barat, mendekati terbenam ataukah baru saja terbit. Luruskan begitu pandangan kita. Lakanatis sama'u wasyamsu wal qamaru fauqah. Maka langit, bulan dan bintang itu berada di atasnya, iya kan? Nah, berada di atasnya. Wa kanat aylan qibala wajhi, dan juga berada di hadapannya. Kalau pada makhluk saja mungkin, fallahu azza wa jal aula wa aula wa laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Qauluhu, sabda Rasulullah, Allahumma rabbas samawati sab'a, dan seterusnya ila akhirih. Fadhammana al-hadithu itsbata asma'ihi ta'ala. Hadis ini mengandung penetapan terhadap beberapa nama Allah. Al-awwalu wal-akhiru wadh-dhahiru wal-batinu. Wa hiya min al-asma'il husna. Dan ini termasuk al-asma'ul husna. Nama-nama Allah yang sangat-sangat indah. Wa qad fassaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bima la yada'u majalan lil qa'il. Dan telah ditafsirkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penafsiran yang tidak memberikan bahagian bagi orang yang hendak berkata dan orang yang hendak menafsirkan dengan seenak tafsiran. Telah ditafsirkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa a'lamul khalqi jami'an bi asma'ihi rabbahu bi asma'i rabbih. Sebab beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mengetahui. Ya. Dari seluruh makhluk tentang nama-nama Rabb. Wabil ma'ani allati tadullu alaiha. Dan tentang makna-makna yang ditunjukkan atasnya. Penafsirannya mengerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yasihhu ayyultafata ila qawli ghairihi ayyan kana. Maka tidak benar kita berpaling kepada perkataan selainnya bagaimanapun keadaannya. Karena Rasul telah berkata dan berbicara. Naam. Idza jaa al-athar batala madza? Batala an-nadhar. Idza hadara al-maa' batala at-tayammum. Kalau air sudah ada, maka tayammum batal. Kalau asar riwayat sudah ada, maka nazar akal ini batal. Wa fil hadithi aidan,
di dalam hadis ini juga, yu'allimuna nabiyuna salawatullahi wa salamuhu alaih wa alihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kaifa nusni ala rabbina azza wa jalla qabla su'al. Bagaimana cara kita memberikan pujian kepada Allah, kepada Rabb azza wa jall, sebelum kita meminta. Ya, sebelum minta ya dipuji dulu. Berikan pujian-pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang layak dengan keagungannya. Fahuwa yuthni alaihi birububiyatihil amma allati intazamat kullu syaih. Maka Rasulullah memberikan pujian kepada Allah dengan rububiyahnya secara umum, yang dengan rububiyah tersebut teratur segala sesuatu, tersusunnya segala sesuatu. Thumma birububiyatihil khassatil mumassala fi inzalihi hadhil kutub ats-tsalatsah. Kemudian rububiyah Allah yang khusus, yang dipermisalkan dengan diturunkannya tiga kitab. Munzilat Taurat wal Injil wal Quran. Allati tahmilul huda wan nura ila ibadih. Yang senantiasa membawa petunjuk dan cahaya kepada hamba-hambanya. Thumma ya'udhu wa ya'tasumu bihi subhanah min syarri nafsihi wa min syarri kulli dhi syarrin min khalqi. Kemudian beliau meminta perlindungan dan meminta pemeliharaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejahatan dirinya dan dari kejahatan setiap yang memiliki kejahatan dari makhluknya. Thumma yas'aluhu fi akhiril hadis. Lalu kemudian setelah itu beliau meminta pada akhir hadis, ayyaqdiya anhu dainahu wa ayyughniyahu min faqrin. Agar kemudian Allah menyelesaikan hutangnya dan mencukupkan dia dari kemiskinan. Qauluhu, perkataan Rasulullah, ayyuhan nas irba'u ala anfusikum. Ila akhiril hadith. Afada hadzal hadits qurbahu subhanahu min ibadihi. Hadis ini memberikan faedah dekatnya Allah subhanahu wa ta'ala dari hambanya. Wa annahu laisa bihajatin ila ayyarfa'u ilaihi aswatahum. Dan bahwasanya tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala butuh untuk mereka mengangkat suara-suara mereka ketika berdoa, meminta dengan diangkat suaranya, tidak perlu. Fa innahu ya'lamu sirra wan najwa. Karena sesungguhnya Allah itu mengetahui yang rahasia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui yang tersembunyi. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui bisik-bisikan seseorang. Wa hadzal qurbul madhkur fil hadits qurbu ihatatin wa ilmin wa sam'in wa ru'yah. Dan dekat di sini, fa innal ladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatih. Yang dimaksud dengan kedekatan di sini, kata beliau, adalah kedekatan dalam hal Allah meliputi mereka, mengetahui mereka, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan Allah melihat apa saja yang mereka amalkan. Fala yunafi uluwahu ala khalqih. Sehingga tidaklah menafikan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala di atas seluruh makhluknya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna. Tafaddalu hafizakumullah.